Kembali. Berikan aplaus untuk paduan suara PGRI Kabupaten segera kita mulai dan kita awali dengan laporan Menteri Perdagangan. Karena tambah baru Pak, ini kan tahap satu. Kalau tahap dua nanti kita bangun, ini akan ada tambahan. Orang apa aja tuh main baik, itu lah ya. Nyeduknya beda ini Pak. Kalau Pak Menteri ini nyeduknya. Tapi saat ini perawangan baru prinsipnya yang saya tidak cukup. Tidak. Pembeli akan masuk yang mana? Inilah yang ingin kita kerjakan. Jangan sampai pasar tradisional, pasar rakyat kalah dengan pasar modern. Kalau dibiarkan, kalau pemerintah tidak hadir dan dibiarkan, pasti pasar ini akan hilang semuanya. Saya pastikan itu. Begitu ada pasar rakyat, sebelahnya ada pasar modern, langsung ini sudah silap semuanya. Itu yang kita tidak mau. Oleh sebab itu tahun ini akan dibangun, tadi sudah disampaikan Pak Menteri Perdagangan, akan dibangun 1000 pasar di seluruh Indonesia. Lagi. Kalau 500 membawa keluarga 3, artinya kali 4, 2000, enggak laku. Lantai 2 itu hanya untuk operasi. Jangan menghalangi untuk dipotret gitu. Pukulan, madep sana, ya itu. Selanjutnya kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, berkenan untuk menyerahkan parti di dalam kursi kepada para pemimpin. Thank you.